Lisalli ahadukum nashata. Semayang dan kadang aktif, Nabi kata. Ha. Kana Nabi la yada' qiyamal lail. Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail. Fa in kasala. Ha. Au fatara salla qa'idan. Aisyah kata jika Nabi malas ataupun Nabi tak berapa sihat, Nabi akan solat dalam keadaan duduk. Ha. Malah Nabi pun dia semayang lagi. Tu je beza dengan kita. Nabi ada malas. Yes. Awak telah menyamakan Rasulullah dengan kita. Ataupun awak telah menyalahkan sifat kelemahan kepada Rasulullah. Memang Rasulullah lemah. Ada kelemahannya pasal dia makhluk. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita timbul merendahkan Rasulullah bila kita cakaplah konteks syariat. Kan? Pasal itu sifat kemanusiaan. Memang ada. Aisyah kata bila Nabi malas ataupun Nabi tak sihat, Nabi akan semayang sambil duduk. Ha, itu beza Nabi dengan kita. Nabi malas, yes. Ada sikit sebanyak. Tapi malas Nabi, dia masih solat. Oh, kalau malas kita, kan? Tak semayang dulu. Ya? Ha, adalah perbezaan tu. Nabi lupa, kita pun lupa. Ha, tapi sedikit sebanyak kelemahan yang ada Rasulullah kerana kemanusiaan baginda. Ha, dan itu fitrah manusia. Ha, dan sebagainya ada kepentingan syarah. Mungkin malah Nabi dalam setengah keadaan ada kepentingan syarah. Mungkin lupanya Nabi ada kepentingan syarah. Di situ kita punya pegangan kita. Kita tak menafikan kemanusiaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kata nafsu Nabi ada syahwat. Tak ada kata Nabi ada syahwat. Kan? Bila kita baca hadis Nabi, Nabi melihat wanita, Nabi terus mencari isterinya dan menggauli mereka. Ini merendahkan Rasulullah, kata Nabi bersyahwat. Kalau Nabi tak ada syahwat, Nabi tak kahwin lah. Kan? Dan itu satu kecacatan bila manusia tak ada syahwat pada wanita sedangkan dia lelaki. Betul tak? Orang lelaki tak ada syahwat pada wanita, dia takkan kahwin. Sebab itu diwartakan dalam syarak, lelaki yang tak ada syahwat pada wanita, makruh kahwin. Dia tak ada syahwat, dia kahwin. Nak buat apa? Kan? Hatta lelaki yang majbubu zakar. Yang hak ni tak ada, terpotong ke, ataupun apa yang disebut sebagai ainin zakar, orang lelaki yang ni memang tak naik. Buat contoh-contohnya tu lah ya. Dia makruh kahwin dan dalam setengah keadaan boleh jadi haram, dan bila dia kahwin isteri boleh minta fasakh. Terutama jika bila dia kahwin dia tak bagi tahu isteri dia, aku ni ainin, aku ni majbub, aku ni benda tu tak ada ataupun ada tapi tak naik. Bila kahwin malam tu isteri dia tengok, alamak. Dan ini juga berlaku pada sahabat Nabi yang wanita. Dulu dia kahwin, suami dia cerai talak tiga. Siapa nama perempuan tu? Kan? Dia kahwin lagi dengan Abdul Rahman bin Zubair, tak naik. Dia mengadu dengan Nabi, dia kata inna ma'ahu mislah hudbatis saum. Dia kata dia punya kemaluan tu macam kain lembik, dia cakap dengan Nabi. Dia isteri kepada Rifa'ah. Bila kita belajar tentang cerai talak tiga, kan, hadis yang terpenting dalam isu itu ialah hadis Rifa'ah, di mana Rifa'ah menceraikan isteri yang talak tiga, bini dia kahwin lain. Dia nak balik dengan suami dia, Nabi kata tak boleh melainkan setelah kamu bersetubuh dengan suami baru. Nak setubuh macam mana? Abdul Rahman bin Zubair tak boleh setubuh. Tak boleh juga. Dia kena kahwin. Kalau dia nak bercerai dengan Abdul Rahman Zubair, dia bercerai, dia kahwin dengan lain. Setelah itu baru boleh. Selagi mana dia tidak digauli oleh suami barunya, dia tak dapat kembali kepada suaminya yang asal. Kalau dia kembali juga, itu nama nikah syirah. Pernikahan diharamkan oleh Islam yang kita sebut sebagai Cina Buta. Dalam konteks Melayu, bila sebut Cina Buta ni, dia upah orang tu lah. Kalau dia tak upah sekalipun, dia masih tertakluk kepada nikah syirah. Mana kata, bukan nikah syirah, sorry, nikah tahlil. Pasal nikah yang dilarang ni ada tiga. Nikah muta'ah, nikah syirah, nikah tahlil. Dan Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang tahlil. Tahlil ni, nak kata Cina Buta pun, bila sebut Cina Buta, Melayu duk faham Cina Buta ni, kita upah dia. So, dia kahwin dengan bini kita. After that, dia cerai. Kalau tak upah pun, tertakluk kepada nikah at-tahlil. Bagaimana dia tidak digauli oleh suami yang pertama itu. Jadi, kan? Macam mana pergi sampai situ tu? Pergi bab kahwinan tu. Nampak? Pasal Nabi tadi lah.
Kalau dia tak ada syahwat atau kemaluan dia tidak berfungsi, kalau dia kahwin, isteri dia boleh fasakh. Kalau tidak diberitahu pada peringkat awal, mana tahu kahwin-kahwin baru tengok Allah. Tak ada. Ada tak ada? Mungkin ada lah tapi tak naik apa kan. Ataupun dah kahwin lama sampai satu masa, benda tu tak function. Kan? Makan ubat kuat banyak mana pun tak function. Boleh jadi ada penyakit atau seumpamanya, isteri berhak untuk memohon diceraikan. Ada hak lah. Hak tak ada hak ni bila dia minta cerai tanpa apa sebab. Itu tak boleh lah. Tak bangun syurga. Menurut hadis Abi Dawud daripada Abdul Rahman bin Auf. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan dia, antara yang itulah. Jadi tak boleh kahwin kalau tak ada syahwat. Tak mungkin lah. Ataupun dia ada syahwat tapi dia tak ada syahwat kepada wanita. Dia ada syahwat kat lelaki pula. Itu pun tak normal. Lagi tak normal. Nak terbalik bumi ni lah. Tak boleh. Baik. Sebab itu perlu belajar akidah betul-betul. Belajar keseluruhannya. Nubuwat umpamanya. Daripada mana kita belajar sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Daripada nubuwat. Kan? Tapi kalau duduk belajar sifat Nabi, amanah, tabligh, fatanah, satu lagi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Daripada balik sampai pencin, duduk ulang siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu tidak menyeluruh sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena belajar insaniyatir rasul, kemanusiaan Rasulullah. Kan? Yang ada disebutkan dalam buku-buku akidah. Bagaimana hadis Nabi, bagaimana ayat Quran, who is the prophet? Siapa Rasulullah? Dalam konteks ibadahnya, dalam konteks muamalahnya dia dengan isteri macam mana? Kan? Baru tak timbul bila sebut Nabi ni ada nafsu kepada wanita. Oh, ni merendahkan Rasulullah. Kan? Dengan cerita belajar tauhid tapi bab tu tak faham. Pasal dia tak belajar the humanity of the prophet. Insaniyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malaikat bab ketu kena belajar. Baik.